Momen saat pejuang Chenya, regu pembunuh yang mematikan menyerbu gedung tinggi dalam perang sengit Mariupol. Lalu momen horor saat terbu, regu pembunuh mematikan Putin, menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Rekaman baru baganda menunjukkan, sekumpulan pejuang Chechnya bersenjata lengkap ledakan gedung yang tampak dalam kabut sengit. Klip yang dikatakan telah direvisi oleh Panglima Perang Pro-Putin, Chechnya Ramzan Kadyrov, dimulai dengan penunjukan para pejuang berkumpul di Gang Mariupol dengan latar belakang balistik Patriot pada Leopard Design. Itu berlanjut dengan menunjukkan para tentara bayaran mengedar sebuah bangunan di kota dibom dari belakang sebuah tank sebelum dengan aneh memotong tentara yang muncul untuk melaksanakan wanita dan anak-anak. Itu terjadi setelah pasukan Putin menggabung sebuah theater di Mariupol yang dikatakan melindungi orang-orang ketakutan meskipun kata-kata anak-anak ditutup dari lukus lidut gedung. Kabar solid dari dua hari lalu menunjukkan kata anak-anak yang ditulis dalam huruf putih besar dalam bahasa Rusia di luar bagian dalam depan dan belakang gedung dapat pesan teknologi luar angkasa besar. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina yang melapar kelaparan masih tergagap di bawah runtutan yang diledakan. Layanan seharusnya membantu malah dihancurkan, layanan penyelamatan di utilitas dihancurkan secara fisik. Dia menambahkan bahwa tanpa penyelamatan cepat, itu berarti bahwa pesawat yang selamat dari pengeboman akan mati di bawah peruntuhan teater atau sudah mati. Mariupol sedang diserang selama lebih dari 2 minggu dalam sudah lingkungan setelah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan kehancuran total di kota yang terkebun di mana ribuan orang tewas. Seorang pendukung setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar seperti neraka. Lainnya melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 200 bom hanya dalam satu hari. Palang Merah mengatakan, kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun. Militer Rusia dan pasukan gabungan federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariupol. Salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neonazi Ukraina Azov. Berdasarkan informasi yang didapatkan FIFA Militer hingga Jumat, militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariupol. Upaya militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah. Karena mendapatkan perlawanan keras dari militer Ukraina dan pasukan rezim Azov yang kini tengah tergabung negara dan nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota ini adalah militasi dan tentara-tentara militer Chechnya atau dikenal pasukan Kadyrov dalam pertempuran menjebol peran Azov di Mariupol. Pasukan negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariupol bersama dengan pasukan Angkatan Darat dan Marinir Rusia. Di wilayah yang telah dikuasai militer Rusia, dan pasukan Ramzan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping-sweeping di permukiman warga. Dan saat ini, Chechnya juga mulai menambah pasukan ke Mariupol untuk melaksanakan operasi pengusungan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramzan Kadyrov mengerahkan pasukan ribuan pasukan tempurnya Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus bagi pasukan Chechnya. Perang Ukraina adalah bagian dari jihad mengendagakan kebenaran. Perang Rusia di Ukraina yang bergerak lambat memasuki minggu ketiga, pimpinan Rusia Vladimir Putin dikabarkan mencari seseorang untuk disalahkan. Laporan muncul bahwa Jenderal Roman Gavrilov, wakil kepala unit Reskravida Rusia, telah ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia atau FSB yang ditakuti. Alasan penangkapan Gavrilov tidak segera jelas. Melansir Daily Star pada Kamis, satu sumber yang dikutip dari Christo Gores dari Blinternet mengatakan tuduhan itu adalah pemerasan bahan bakar. Sementara tuduhan yang lebih serius adalah tentang kebocoran informasi, perintah yang menyebabkan hilangnya nyawa. Serta kabar siapa sudah melaporkan bahwa Putin menggerakkan pasukan khusus, Rogaravida, layanan pasukan pengawal nasional perintah Rusia, ke dalam perang melawan Ukraina. Dan mencerita jumlah korban yang telah diterima di cerita unit tersebut. Pergerakan jumlah korban total Rusia sangat bervariasi.
Menurut sumber resmi Kremlin, hanya 498 prajurit Rusia yang tewas dalam invasi ke Ukraina. Jumlah lebih dari jumlah tentara Amerika yang tewas selama 20 tahun di Irak dan Afghanistan jika digabungkan. Sergei Beseda, Kepala Cabang Intelijen Asing FSB, juga telah ditangkap bersama dengan Anthony Blinken. Wakilnya menurut The Times, pejabat Pentagon mengatakan bahwa Putin marah dan frustasi kepada kurangnya kemajuan pasukan dan mungkin bersedia untuk menyebabkan bahkan lebih banyak kekerasan dan kehancuran dalam upaya untuk merasakan presiden Zelensky menyerah. Dr. Jeff Lethiam-Burles, juga mantan duta besar AS untuk Moskow, mengatakan pemimpin Rusia ini hidup dalam penggelembung propaganda tanpa penasihat yang berani memberinya kabar buruk. Dia kemungkinan akan menggandakan dan mencoba mengelir militer Ukraina tanpa memperhatikan korban sipil, kata Dr. Bumas dalam sebuah pidato yang kongres di AS. Tetapi tantangan itu hadapkan Putin, kata Bruce, adalah bahwa dia tidak memiliki akhir politik yang berkelanjutan dalam menghadapi perlawanan sengit dari Ukraina. Itulah The Moment Horror saat terbunuh, regu pembunuh mematikan Putin menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Rekaman propaganda menunjukkan sekelompok pejuang Chechnya bersenjata lengkap ledakan gedung yang tampak dalam kabutan sengit. Klip yang dikatakan telah direvisi oleh Panglima Perang Pro-Putin, Chechnya Ramzan Kadyrov, dimulai dengan penunjukan para pejuang berkumpul di Gang Mariupol dengan latar belakang balistik Patriot pada Leopard Design. Itu berlanjut dengan menunjukkan para tentara bayaran mengedar sebuah bangunan di kota dibom dari belakang sebuah tank sebelum dengan aneh memotong tentara yang muncul untuk melaksanakan wanita dan anak-anak. Itu terjadi setelah pasukan Putin menggabung sebuah teater di Mariupol yang dikatakan melindungi orang-orang ketakutan. Meskipun kata-kata anak-anak dari lenggus lindung gedung. Kabar solid dari 2 hari lalu menunjukkan kata anak-anak yang ditulis dalam huruf putih besar dalam bahasa Rusia di luar bagian dalam depan dan belakang gedung dapat pesan teknologi luar angkasa besar. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina yang melapar kelaparan masih tergangkap di bawah runtutan yang diledakan. Layanan seharusnya membantu malah dihancurkan. Layanan penyelamatan di utilitas dihancurkan secara fisik. Dia menambahkan bahwa tanpa penyelamatan cepat itu berarti bahwa semuanya peselamat dari pengeboman akan mati di bawah peruntuhan teater atau sudah mati. Mariupol sudah diserang selama lebih dari 2 minggu dalam sudah lingkungan setelah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang menunjukkan kehancuran total di kota yang terkebun di mana ribuan orang tewas. Seorang pendukung setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar seperti neraka. Lainnya melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 200 bom hanya dalam 1 hari. Palang Merah mengatakan, kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun.